Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Bismania. Ini kita lagi di pengendapan Terminal Kampung Rambutan teman-teman ya. Semoga hari ini para subscriber teman-teman Bismania dimanapun berada sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Ini di pengendapan Kampung Rambutan di ujung sana ada Ines Alika lagi cuci. Dan ini fenomena bungsu dan mungkin akan berangkat teman-teman ya menuju Sumatera Barat. Di sebelah sini ada Gumarang Jaya Bersama 2 unit ini, yang 1, 2. Di sebelah sana ada Family Raya Ceria. Ini situasi pengendapan Terminal Kampung Rambutan. Oke, kita dekatin si bungsu dulu teman-teman. Ruang pengemudi dari fenomena. Royal Class tertinggi dari ANS teman-teman ya, yang akan bertugas hari ini menuju Sumatera Barat. Kita bersama driver nih, Bang Epinya. Mantap teman-teman ya, lega teman-teman ya, pasang legres ini. Halo Bang Epi. Yo, tu boleh sih nanti lu berkor tu kekeno. Driver kita, fenomena driver dua dari bungsu. Yo, berkor tu pindah ke tegar dong. Ciker. Ciker lah kak. Kita akan bergerak sebentar lagi teman-teman ya ke area pemberangkatan. Ada Perboy P48. Nak tahu dah dulu ya. Kita ke area parkir sama Bang Epi nya. ANS fenomena berangkat hari ini teman-teman ya. Di belakang ini ada Putra Lepesia, ada 2 ini bodi Avante 7 dan MPM Coverboy bertugas juga hari ini ke Sumatera Barat. Nah ini para kru dari segala PO ini, ada pemimpinnya Monona, driver 1 dari Coverboy. Penumpang sangat ramai teman-teman ya. MPM Coverboy berangkat teman-teman ya menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. Ya dah, hati-hati jalan dah. Fenomena Royal Class dengan nomor pintu 35 teman-teman ya. Ini situasi Terminal Kampung Rambutan ramai sekali teman. Sangat
sangat luar biasa antusias penumpang menuju kampung halaman sejak diperbolehkan mudik tahun ini 2022. Proses naik penumpang teman-teman ya. Ini dengan MyPinya. Kali ini ANS cuma langsung pick up di sini aja teman-teman ya. Ini di Kampung Rambutan aja sudah langsung terisi penuh. Jadi tidak mampir lagi ke Pondok Pinang dan Kreo. Langsung lanjut. Saking ramenya penumpang teman-teman ya. Langsung full seat di terminal Kampung Rambutan. Ini sebentar lagi akan berangkat. Tidak tunggu lama-lama. Satu lagi bis Sumatera Barat masuk terminal Kampung Rambutan, Palala E02 teman-teman ya, E02 yang bertugas hari ini menuju Sumatera Barat. Beli bis nggak salah nih teman-teman ya. Kita akan melepas fenomena sebentar lagi yang akan berangkat menuju Sumatera Barat. Beli bis dengan Kapten Bang Fadil. Bang, nah ini sang Kapten ya teman-teman. Aduh, sehat Bang ya. Alhamdulillah sehat Bang. Lancar ya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Amin, amin Bang. Rame sama penuh. Alhamdulillah full Bang. Alhamdulillah full ya. Makasih Bang, informasi ya Bang. Oke Bang. Ya. Ini beli bis E02 bertugas hari ini menuju Sumatera Barat. Sebentar lagi akan berangkat. Ramai teman-teman ya penumpang H-10. Terpantau kali ini tujuan Sumatera yang ramai teman-teman ya. Ini datang lagi Sumatera juga ini, Sumatera Selatan tujuan Lahat, Telaga Indah Mada, Kia. Ada Adi Prima, pemain Sumatera Selatan juga. Lagi-lagi pemain Sumatera masuk semuanya teman-teman. Menjemput perantau yang akan pulang ke kampung halaman. Ini teman-teman, para penumpang yang akan berangkat menuju Ranah Minang teman-teman ya. Sangat ramai sekali teman-teman, sangat ramai sekali ini. Luar biasa mudik kali ini sejak setelah COVID-19. Jadi masyarakat diperbolehkan mudik sama pemerintah. Ini antusias perantau Minang yang di Jabodetabek sangat ramai teman-teman ya. Yang akan berangkat sebentar lagi menunggu armadanya. Ada Palala. Sepertinya akan berangkat ini. Sebelum melakukan perjalanan, selalu cek kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal, tertukar ataupun berpindah tangan, serta Anda sadari ataupun hilang. Sudah menghormatkan kembali yang berada di dalam area ruang tunggu, silakan untuk selalu menjaga kebersihan di dalam terminal. Oke, untuk Anda yang baru tiba. Agen Kampung Rambutan teman-teman ya. Angkut. Palala beli bis dalam kota. Berangkat menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. Yang langsung di dalam bus tiba membeli di loket. Hati-hati di jalan Pak Supir. Ya, hati-hati jalan lah.
Satu lagi bis Sumatera Barat naikinlah perusahaan Minang V57 teman-teman ya, masuk area terminal Kampung Rambutan. Ini XPTB ini teman-teman. Harga tiket ke Sumatera Barat hari ini dari kemarin sudah naik teman-teman ya. Itu eksekutif kelas kisaran 700. Ada yang 7,5 tergantung dari PO nya teman-teman ya. Sampai tanggal 28 sampai 30 tuh beda lagi. Jadi dari kemarin tanggal 21 rata-rata PO Sumatera Barat sudah menaikkan harga tiketnya teman-teman ya. Epastar tujuan Sumatera Barat juga teman-teman. Baru masuk ini, admin telat ngambilnya pas masuk. Ini mau proses parkir. Epastar dengan bodi Avante H7 Mercedes-Benz 1626 Asus teman-teman ya. Ada dua Epastar ini. Satu unit Epastar berangkat menuju Sumatera Barat teman-teman ya. Satu lagi masih proses menaikkan penumpang. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati pak supir di jalan. Ini subscriber kita teman-teman ya. Yang nunggu bintang dia belum ngomong. Oh, nunggu bintang permata bunda. Iya. Oh, belum masuk dia. Pulang dia sama bintang nanti. Iya. Ini bocahnya bismania nih teman-teman ya. Ya dek, mau naik apa? Bintang permata bunda, dia lagi nunggu bintang permata bunda ini. Wah, stiker kita aja dipasang ini. Waduh, makasih bapak. Ini ada ini bismania teman-teman ya, sangat orang Lubuk Basong asli ya. Oh iyalah, mantap. Itu ada Mutia masuk ya pak, makasih pak ya. Subscriber dan bismania teman-teman. Nih satu lagi bocah leboy ya, bocah leboy Mutia Putri Mulia masuk terminal Kampung Rambutan tujuan Sumatera Barat ini dengan kelas VIP teman-teman ya. Royalnya Mutia Putri bangku 28 dengan sasis Shino RK8 dengan bodi SR2 HD Frame. Masuk Pak Roni agen MPM Kampung Rambutan. Satu lagi masuk New Black Suite V55 Executive Plus dari MPM. Ini nggak tahu trip yang keberapa teman-teman ya. Udah banyak tujuan Sumbar yang masuk dari tadi nih. Saya lupa ngitungnya. New Black Suite V55 proses parkir dulu. Nah. Epastar yang kedua berangkat menuju Sumatera Barat teman-teman ya. Ini lagi proses keluar dari jalur pemberangkatan.
Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan, Bapak supir. Ada Mutia Putri, Bocah Leboy, dan New Black Sweet. Perantau Minang yang muda-muda ini, rombongan seperti ini teman-teman ya, menuju Sumatera Barat. Ku pulang bersama kada serombongan. Mantap, pulang bersama naik MPM. Itu anak bujang-bujang perantau Minang teman-teman ya. Nah, Oza Pajabunju. Nah. Pulang kampung ah. Ya, kampung. Entar saya lihat entar. Siap. Terima kasih ya. Ada yang apa? Ada. Nah. Kita kasih stiker teman-teman ya. Hah? Ah, boleh ya. Jangan lupa nonton ya. Stiker. Mantap. Kamu pulang kah? Pada baik kumbua. Baik kumbua. Ah, ini naik ke Paroni itu. Alah. Tidak, yo sama-sama. Tidak tunggu lama-lama. Penumpang dari MPM berangkat menuju Sumatera Barat. Satu lagi teman-teman. Ini udah trip yang keberapa ini. MPM hari ini berangkat informasi 13 teman-teman ya. Formasi 13 ini seperti plus satu lagi. Baron. Ramai sekali teman-teman ya. MPM betul-betul luar biasa ini. Terminal Kampung Rambutan ini luar biasa sekali teman-teman ya. Antusias pemudik menuju Sumatera Barat sangat-sangat luar biasa. Satu PO aja bisa memberangkatkan 10 bahkan lebih dari 10 unit teman-teman ya. Ini hamin ke-10 luar biasa perantau Minang. Berangkat menuju, ya dah, hati-hati jalan. Selamat sampai tujuan. New Black Sweet OTW menuju Sumatera Barat. Bule Depok P32 berangkat teman-teman ya menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. Melauser teman-teman ya. Melauser Bang Lim di Bali Kemudi. Eksekutif kelas proses masuk area pemberangkatan. Lauser akan berangkat teman-teman ya menuju Sumatera Barat. Langsung di balik kemudi Panglim. Semoga selamat sampai tujuan. Gunung Lauser eksekutif kelas dari ANS. Ada driver Kapten Kamerun, ada Bang Niawa, Bang Ar. ANS Kamerun masuk terminal Kampung Rambutan teman-teman.
dari Ciawi barusan ya. Bintang tamu yang baru masuk teman-teman ya, tujuan Sumatera Barat juga dengan Nopin 47. Transport Epres Jaya. Bintang tamu menuju Sumatera Barat. ANS Kamerun tidak tunggu lama-lama teman-teman ya, akan berangkat langsung. Langsung di balik kemudi sang kapten Maneh Kamerun. Emak, hati-hati jalana. Sampai ketemu kembali. Maneh bentar lagi akan berangkat. Hah? Awam buat keluarga serombongan. Angkuan kowe. Ke mana? Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai Rana Minang. Sang Kapten Kamerun. Oke teman-teman, dengan berangkatnya ANS Kamerun, semoga selamat sampai tujuan ke Sumatera Barat. Maka saya akhiri dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.